teman-teman, kita kembali lagi ke Gunung Mbulu, Kabupaten Tulungagung ya, yang merupakan komplek pemakaman warga keturunan Tionghoa gitu. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman, sudah bukan jadi rahasia umum lagi jika area Gunung Mbulu ini acap kali digunakan sebagai tempat hohohihe terselubung gitu ya. Waktu kita nyampe di Gunung Mbulu ini sekitar jam 5 sore ya guys. Rupanya jam-jam segini sudah mulai kelihatan beberapa wanita mulai mangkal di kawasan sini. Kita kurang tahu juga ya guys, mereka ini mangkal di sini niatnya mau ngapain. Gunung Mbulu yang secara administratif masuk wilayah Desa Mbulurejo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung ini dari dulu hingga sekarang selalu menyimpan banyak cerita ya guys. Dimulai dari kegiatan yang indah-indah di balik semak-semak hingga ada ritual mencari kekayaan atau pesugihan di puncak Gunung Mbulu ini. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe, kembali lagi guys in my channel Jejak Richard. Waktunya kita ngetrip lagi. Salam sehat untuk kita semua ya teman-teman. Kita berada di ini Gunung Mbulu. Ini tepat ini ya. Pokoknya itu esek-esek terselubung. Nah, buat teman-teman ikutin terus jelajah kita hari ini. Teman-teman, inilah suasana senja hari di Gunung Mbulu ya. Dari atas ketinggian ini kita bisa melihat pemandangan indah Kabupaten Tulungagung. Wow, view-nya keren juga ya guys. Tujuan kita kali ini di Gunung Mbulu tidaklah aneh-aneh ya guys, tidak jajan sembarangan ataupun yang lainnya. Yang jelas sih kali ini kita hanya pengen tahu keberadaan sebuah makam kuno yang dikeramatkan gitu, yang lokasinya memang berada di kawasan puncak Gunung Mbulu ini ya. Makam kuno yang berada di puncak gunung ini namanya adalah makam Nyi Roro Kembang Sore ya teman-teman. Bagi teman-teman yang pada belum tahu, Roro Kembang Sore ini dikenal sebagai putri cantik, putri seorang bupati Bonorowo. Hingga akhir ajalnya Roro Kembang Sore ini tidak pernah menikah ya. Alasannya sih banyak pangeran melamar ditolak secara halus gitu. Sebenarnya makam ini hanyalah sebuah bangunan makam biasa ya teman-teman. Namun beberapa orang meyakini jika berkunjung dan melakukan persembahan di sini, maka segala hajatnya akan terkabul gitu. Dan ini adalah anak tangga menuju ke makam kuno Nyi Roro Kembang Sore teman-teman. Kebetulan banget ya, waktu kita kesini kita berpapasan dengan mbak-mbak dari lokalisasi Ngujang yang katanya sih mau melakukan ritual gitu di makam Nyi Roro Kembang Sore. Ya, Mbak E cengi pun deh. Aku. Nggih. Mriki. Ujang. Oh, Ujang nggih. Iya. Dina sareng teng mriki? Iya. Oh, ngoten ya. Biasanya acara napa nggih? Acara. Nggih. Yo, apa ya? Kejaroh napa-napa ngoten nggih? Iya, jaroh. Jaroh. Berarti ramene mau cepat pan nggih? Batpon. Oh, sok iwan. Ramen ini awan apa? Hah? Niku ramen awan apa bengi ya? Pagi.
Oh pagi. Atau malam pun atau hari-hari itu beda ya. Ini ada uang lelehan. Iya. Makam kuno yang terletak di puncak bukit ini memang sudah terkenal dari dulu hingga sekarang ya guys, karena memiliki petuah gaib bagi pemuja untuk memperoleh kekayaan secara tidak masuk akal gitu. Biasanya mereka yang datang ke sini pada malam hari ya, meskipun ada juga ya yang datang ke sini pas siang hari ataupun sore hari dengan tujuan masing-masing. Berdasarkan info yang kami dapat, usai melakukan ritual, pencari pesugihan ini tidak boleh berhenti di kawasan Gunung Mbolo ya guys. Mereka harus langsung pulang. Dan jika ngalap pesugihannya berhasil, mereka ini harus datang lagi dengan menyembelih seekor kambing kendit ya guys. Sedangkan untuk daging kambingnya dimasak dan dikendurikan di makam Nyi Roro Kembang sore ini. Saat ini juga berkembang mitos di masyarakat ya guys, yang juga menjadi fenomena tidak masuk akal gitu, adalah bila si pengalap berkah ingin cepat kaya, mereka harus rela zina dengan orang yang bukan suami istri gitu. Ya tak heran ya teman-teman, di sekitar makam Gunung Mbolo ini bak sebuah komplek prostit terselubung gitu. Nah buat teman-teman yang ingin juga kaya, kita saranin ya agar bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai ya cari cara yang instan gitu, apalagi bertentangan dengan agama. Jangan ya, hehehe.